si mama. Halo Mbak. Selamat siang. Apa jeng? Salahnya aku nih, aku maunya ke toko kain gitu, bukan ke tukang jahit. Salah permisi. Jeng, ini memang bukan tukang jahit, tapi ini memang toko kain. Mau cari kain apa? Jahitnya, Jeng udah punya tukang jahit langganan apa belum? Kalau belum punya, saya punya nih. Namanya Widuri Modiste. Widuri Modiste, itu kayak lagu kan yang masih kayak gini-gini. Widuri, kaulah rembulan, sayang. Udah, Jeng. Saya. Kalau gitu berarti bener aku sih nggak bakal jahit di situ tuh mas, down the way. Soalnya jelek banget tuh mas ragamnya, jadi kelihatannya gemuk gitu, kepalanya benjol gitu. Mas, iya ya mas. Kalau bukan, saya mah, saya mau orang Sunda. Bos saya baru on dia. Ini juga baju seragam dikasih sama dia. Bilang langganan di situ, tapi nggak jahit baju di situ tuh. Ya namanya juga ini kan baju dari bos saya orang India, masa saya mau jahit di sana juga. Ini sebenarnya Jeng ini mau beli kain apa? Iya, aku lupa dari tadi tuh. Abis masnya ngajak ngomong melulu sih. Tahu aja mentang-mentang aku cantik gitu diajak ngomong melulu. Ayo. Warna apa? Tutup matu yang warna kuning. Nih. Jeng, yang ini bagus. Ini langsung diimpor dari India. Panas mas, no way. Nanti kalau pakai itu, aku bisa jadinya keringet buntet. No way. Kalau gitu minta yang lain deh mas deh, yang itu tuh matu. Nenek kan? Bagus nih Jeng. Kata tomato nanti badan aku gitu-gitu kaku-kaku mas. Nggak mau deh, nggak jadi deh mas Jeng. Aduh, Jeng gini deh Jeng ya, biar gampang. Jeng bilang ke saya, Jeng butuhnya kayaknya buat apa, mau jahit apa. Jadi biar saya tahu jelas gitu ngambil yang mana. Pusing saya bolak-balik mulu deh tadi. Aku nih kan sebenarnya kepengen jahit seragam pramuka gitu. Pramuka, bilang deh tadi. Gila,